Ada wali lawan satu. Terima kasih Putri masih dapat ditahan oleh Melani kembali anda kembali ke
Pura adalah orang lebih dari hari ini. Raja Wali ini keterangan. Ada undung di sana. Kembali ada petugas umpan diberikan. Remi yang dituju. Kembali kali ini ada Jesse. Baik sekali. Kegerungan bola dari Jesse. Poin berpindah untuk Raja Wali. Nomor 10 di sana ada Jesse bersiap-siap melawan servis. Sudah dilakukan, gagal kali ini Jesse. Poin berpindah kembali untuk Rinjani. Nomor punggung 1 ada Natua. Di sana berjaga melakukan servis dari Rinjani. Angkat bola sudah dilakukan, diterima oleh Melani. Tangan tadi Melani. Poin bertambah untuk Rinjani. 7-6. Masih ada Natua di sana. Sudah dilakukan, diterima dan baik oleh Idun kali ini. Endang yang ketuju masih dapat diselamatkan. Ada Idun kali ini. Endang masih dapat diselamatkan. Kembali Nanda. Ananda gagal lagi. Poin kembali bertambah untuk Raja Wali. Masih Raja Wali. Ada Nani di sana bersiap melawan servis. Ayam sekali gagal kali ini. 8-7. Kembali ke lapangan pertandingan. Ada Reni dari lapangan servis. Rizal Mayanti. Ada Melani di sana. Sudah dapat diselamatkan. Kali ini Nazia. Hasil senajang dilakukan oleh Nazia dari poin berada untuk Rizani. Masih Rizani. Masih Reni di sana berjajar dengan servis. Angkat bola sudah dilakukan. Terima dan baik oleh Jesse. Umpan diberikan kali ini. Endang yang dituju tidak mampu dikejar tadi. Poin kembali bertambah untuk Raja Wali. 8-9. Nomor 2 ada Inung di sana. Angkat bola sudah dilakukan. Terima dan baik umpan diberikan. Nanda yang dituju ada Endang. Trisa saya tidak. Sayang sekali. Keluar dari smash dari Endang. Poin kembali bertambah untuk Rinjani. 8-10. Masih Rinjani. Nomor punggung 11 ada Wanyu Kotija. Sayang sekali. Tidak sampai dari servis dari Wanyu Kotija. Poin kembali bertambah untuk Raja Wali. Sudah dilakukan, diterima dengan baik kali ini pada berikan ada Nanda. Baik sekali Nanda penempatan bola, namun lagi berbeda kali ini. Poin bertambah kembali untuk Raja Wali. 10-10. Masih Edan. Sudah dilakukan, diterima dengan baik oleh Nazia. Dapat dilakukan, kembali Nazia. Baik, ada ini tadi, kembali Jesse. Dapat diterima oleh Nazia, umpan diberikan kepada Nazia. Kembali diterima oleh Tinting kali ini, Jesse. Terlalu menghujam tadi, dorongan bola oleh Jesse. 11-10. Sudah dilakukan oleh Endang, diterima dengan baik oleh Najwa. Kembali kali ini Najwa diterima dengan tidak oleh Tinting. Tiga mayat kembali. Baik sekali penempatan bola dari Jesse. 12-10. Kali ini Endang nomor 8 sudah dilakukan. Ada Putri di sana, kembali Ananda. Baik, dapat diantisipasi kembali Putri.
luar biasa penempatan bola dari Jesse 3+10 balik kepada Endang nomor 28 dari Rijani sudah dilakukan umpan diberikan tanggung tadi masih dapat diselamatkan langsung saja kali ini Jesse ada Najwa di sana umpan diberikan Najwa baik poin tambah kembali untuk menjadi 11-13 sudah dilakukan Najwa kali ini Trisha Mayang di kemarin Jesse masih dapat diselamatkan berupa-upanya 12-13 kembali ke lapangan pertandingan sementara Rizani bersiasa di sana ada Najwa sudah dilakukan baik diterima oleh Inun umpan diberikan ke Bu kali ini Jesse 14-12 Najwa apakah mampu Raja Wali memenangkan kali ini diterima apa yang terjadi Najwa masih dapat diselamatkan Melani mengejut bola kali ini kita sementara game dari Raja Wali 13-14 apakah mampu kali ini sudah dilakukan Melani tidak lagi Jesse baik sekali dengan demikian dan kemudian maka dalam semifinal yang pertama ini dimenangkan oleh tim Raja Wali dari Desa Gadang agar bersiap-siap untuk partai selanjutnya yaitu Raja Wali 2 Raja Wali 2 versus Bulan